Dia mengira dia bisa lari dari Brody. Tidak semudah itu auto kita jadiin duit, guys. Tidak ada bisa lari dari skillnya Brody, guys ya. Auto apa, bang? Auto kita jadiin apa, bang? Jadiin duit ya, guys ya. Kayak gini kita putihin aja. Mereka berharap dia bisa lari, guys. Tidak semudah itu, guys ya. Set, set. Jadi apa, guys? Jadi duit. Nice, unstoppable. Waduh, waduh, sakit banget. Set, nice. Pelan-pelan. Kita jadiin apa, guys? Nice banget di grill. Jadiin apa sih? Set, set, set. Irama. Nah, oke cuy, kembali lagi bersama Babes YK. Nah, seperti biasa, kali ini kita bakalan main Brody. Dan ini yang terbaru cuy ya, kita pakai emblem assassin, master assassin dan trill cuy, dan emblem trill. Nah, kita bakal cobain saat melawan Ixia. Sebelum itu, lebih support kalian like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya cuy ya. Dan nyalakan notifikasinya. Oke, kita kali ini melawan Ixia cuy ya. Sabar, kita cicil-cicil aja Ixia nya aman, kalem, santai, bantai cuy. Oke, kita di TB Integral, kita di GB Integral cuy. Jadi ya lebih fokus ke turret aja dulu sih. Ini kita pakai Master Assassin dan Trill. Emblem Trill. Ini bisa mati sih guys, bisa mati sih, fixi, 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 nggak kena, fix nggak kena. Man, kalem, lebih perlahan, perlahan tapi pasti coy. Set, waduh, nice Julian, nice, nice, nice. Ini yang pertama kita beli Fury Hammer dulu ya coy. Head assist. Dengarkan lagu. Untuk Fury Hammer ini kita cicil-cicil dulu turret ya, dari cicil guys. Main aman aja dulu, lebih fokus ke minionnya, turret, minion, turret, minion, turret, itu aja sih coy. Sabar, kalem. Level 4 tahan trap picture kita juga udah jadi, aman coy. Waduh, sabar, ini kita ambil. Isianya sih udah kalah laning sih guys, udah kalah laning lawan Brody kita guys ya. Aman ya coy, kalem, lebih fokus. Ini kita bisa usahain dapat, tapi ya ini namanya gold buff ya cuy. Kalau kita berebut ya untung-untungan kita dapat coy. Jadi kita harus benar-benar fokus untuk mendapatkan gold buff ini coy. Ini gimana menurut kalian, emblem dari Brody, Master Assassin dan Trill, apakah worth it nggak sih, cocok nggak sih untuk Brody guys? Kalian wajib komen di bawah, komen di bawah guys ya. Oke, kalem, santai, farming. Wish, dia kira bisa membunuh kita. Kita flicker dengan gaya ya cuy, dengan gaya. Terus kita recall dulu cuy, recall dengan gaya bang. Oke, di semak-semak cuy. Nah, kita sudah kembali dengan darah penuh, darah full, darah hijau. Dan saatnya kita mode master trill. Master trill apa sih bang? Perkombinasian emblem master assassin dan trill cuy. Kita kasih kesempatan kecilnya hidup lebih lama dulu, karena kita bakalan ngefokus untuk keturut dulu cuy. Nah, kita lebih fokus. Oke, awas Ixianya ulti lagi bang. Gimana sih bang cara ngetasi ulti Ixia? Kabur, wait, kita cium kelomangnya. Kelomang itu, manfaat kelomang gak diambil itu untuk penciuman kabur cuy. Nah, jadi kalian bisa recall lagi. Itu recall bukan berarti kita kalah cuy. Sabar, sabar. Aduh, dia berdua, kita mundur cuy. Bahaya banget, kita
rekal dengan gaya. Oke, nice. Kita udah darah full lagi. Fokus lagi enggak sih, cuy? Oke, aman. Aman, kalem. Bisa sih, bisa dapat nih, bisa dapat turretnya. Nah, ini kita dapatin turretnya. Nice banget. Nice banget, nice banget, nice banget, nice banget. Heptasis kita juga udah jadi. Keren banget, keren banget, keren banget, coy. Heptasis kita juga udah jadi. Saatnya kita unjuk gigi untuk tampil lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, coy. Dan si Halbert atau Skeptor itu jadi penentu di untuk build kedua kali ini, coy. Skeptor juga udah jadi. Next ya, mungkin si Halbert atau WON, coy, ya. Kita bakalan pakai WON aja sih, karena melawan Ixion ini lumayan ngeselin, coy. Ini kita harus nge-kill Ixion-nya, coy. Fix ini kita harus nge-kill Ixion-nya, coy, ya. Cepat atau lambat kita harus nge-kill Ixion-nya. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Aman, aman. Dikira Ixia-nya bisa selamat, cuy. Gak mungkin, gak semudah itu. Kita ada picker. Set, dudukin aja. Nice, ya di duit. Haha, udah kita jadiin duit tuh Ixia-nya. Lemah banget musuhnya kali ini, coy. Easy game parah sih ini. Match ini easy game parah sih, dapat lagi duitnya. Set, set, ya. Kupranya mengira dia bakal selamat, coy. Gak semudah itu, coy. Gak semudah itu. Auto apa, bang? Auto kita jadiin duit dong. Ini kita easy game banget sih, guys. Ini game ini udah brody banget sih. Yang megang game ini udah brody banget, guys. Kayak gini. Set, ulti. Hampir, hampir. Gak mati tapi hampir. Jangan recall, coy. Ini kita udah dua kali recall, coy. Nanti jadi kalau tiga kita kena out, coy, ya. Jangan recall. Aman aja ya, coy. Ini ya main kalem-kalem aja sih, pelan-pelan. Oke, saatnya kita bantai lagi. Lebih farming isi heal isi atau isi darah di sini aja, coy. Aman aja, coy. Aman, kita majuin. Set, set, Alex please. Haha, halnya bakal mengira bakal selamat. Set, gak semudah itu, coy. Auto apa, bang? Auto kita jadi duit dong. Ini gamenya udah bloody banget ya, coy. Udah bloody banget sih yang megang, guys. Dengarkan lagu. Pertarunganku sama seperti musuh, sempurna. I have a dream. I'll make it happen with some work. Legendary. Know what I want, so I'll take it on. Musik akan menyembuhkan. Let's make it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the night getting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Baby, right, that's the thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. I'm a stage, you're a dream. Okay, it's a dream. Dengarkan aku. Adalah suara terakhir yang akan mereka dengar.
best of me now, best of me. Victory! I swear to God, man, I'ma make it soon.